kecewa lah sebab dia salah satu yang congkir bakat saya kan. Okey, Asfar boleh komen game tadi, game yang agak suka. Pressure juga bermain di PRFC dengan kehadiran penonton yang ramai. Oh, first of all, alhamdulillah kita dapat result. Bagi kita bonus lah untuk satu point tadi. Dan pasal game tadi memang susah sebab Perak memang main high press. So kita dapat bola pun memang immediately press kan. So alhamdulillah dapat satu point pun kira bersyukur lah. Apa kata-kata coach dalam bilik bersaing ataupun sebelum game? Mungkin agak pressure juga sebab banyakkan Terengganu 2 pemain-pemain muda. Betul, kita dengan bermain satu import yang hari ni dan kita just follow instruction coach. Kita coach cakap stay dan kita stay, kita buat kerja kita lah. Tadi dalam PC coach bagi tahu Asfar agak bermain sikit bawah sebab kita coach bermain secara defensif. So Asfar agak selesa ke macam mana? Sukar tak untuk bermain secara defensif tu? Bagi saya apa arahan coach, macam mana pun main tepi ke bawah ke, itu arahan terbaik kan. So saya ikut je, follow je. Bagi saya okey lah sini. Okay, kita tahu juga Asfar bermain di Wonder 23 di bawah squad Brad Maloney. So sekarang perancangan Asfar, memang Asfar ada talent, ada peluang, ada orang kata ramai ada potensi lah untuk bermain di squad yang lebih besar. Macam mana pandangan Asfar untuk fight untuk bermain di squad Terengganu 1 lah? Ini saya jangan cepat puas hati dengan performance sekarang ni. Kena keep hustle lagi, banyak lagi kena perbaiki dan just fokus lah, keep fokus lah. Tahu sekarang Brad Maloney pun dah mengundurkan diri. So apa komen Asfar, boleh bagi komen sebab dia pun dengan Asfar agak lama daripada sampai ke sukan C separuh akhir dan pergi ke mana AFC Cup Under 23 juga. Bagi saya kecewa, sedih pun ada, tapi apa keputusan dia, itu yang terbaik untuk dia. Dan kita as a player rasa kecewa lah sebab dia salah satu yang congkir bakat saya kan. Sebab dia bagi peluang kat saya kat sana dan saya perform, susah lah dapat coin tu. Dia terbaik lah, bagus lah dia. Alright Asfar, thank you.